Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dariman Channel, channel yang senantiasa menemani kalian dalam belajar baik CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal P3K 2021 untuk kompetensi teknis yang ditunggu-tunggu oleh guru matematika part 2 ya, setelah kita kemarin launching untuk part 1. Lalu apa saja soal-soal yang penting untuk kita pelajari untuk belajar kompetensi teknis guru matematika part 2 ini, nanti akan kita bahas satu per satu. Ingat teman-teman bahwa soal-soal yang kita dapat ini bukan rekaan ya, ini soal-soal kita dapat dari koleksi Kemdikbud ya, dari koleksi apa yang menjadi standar kompetensi dari guru matematika itu ya, intinya di situ ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya ya teman-teman, bahwa tes seleksi P3K 2021 itu terdiri dari kompetensi teknis yang akan kita bahas kali ini. Ini jumlah soalnya ada 50. Kemudian untuk tes bakat skolastik ada 40 nomor, kemudian untuk kompetensi manajerial ada 30 nomor, kemudian untuk sosiokultural ada 20 nomor dan wawancaranya 10 nomor gitu ya. Nah, dari situ kita akan bagi-bagi ya. Jadi bagi-bagi waktunya, bahwa kompetensi teknis itu ada 60 menit atau 1 jam, skolastik ya 60 menit sama 1 jam, kemudian manajerial itu ada 25 menit dengan soal 30, sosiokultural dengan soal 20 itu 15 menit, kemudian wawancaranya 10 menit. Jadi kalau kita total itu ada 120 ditambah 40, 160, 170 soal ya. Ini proporsinya, bobotnya 60%, jadi penting untuk kompetensi teknis dan bakat skolastik ini proporsinya penting 60%, sementara yang ini adalah 40%. Oke teman-teman, kita mulai saja. Untuk kali ini kita akan belajar kompetensi teknis untuk guru matematika jenjang SMP maupun SM. Kita mulai dari nomor 1 teman-teman ya. Bilangan 126 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan prima. Nah, selisih terbesar yang mungkin antara kedua bilangan tersebut adalah, ini pertanyaannya adalah selisih terbesar yang mungkin antara kedua bilangan tersebut. Jawabannya apakah 112, apakah 100, apakah 92, apakah 88. Nah, teman-teman. Nah, misalkan bilangan itu A dan B. Nah, kalau dijumlahkan 126 dan A dan B itu bilangan prima, teman-teman, ya. Nah, karena selisih terbesarnya yang dicari, maka kita harus mencari bilangan terbesar, bilangan prima terbesar yang dekat dengan 126, yang kurang dari 126 intinya ya. Bilangan terbesarnya yang apa kira-kira ya? Kita data saja yang di atas 100 ya. Misalkan B-nya itu 101, 103, 107, 109, 113. Ya, mana di antara itu yang merupakan bilangan terbesar nanti ya. Ini bilangan prima semua, 101, 103, 107, 109, 113. Nah, kita ambil yang paling besar dulu, coba kita masuk enggak kira-kira. Kan kita tahu bahwa A kalau dijumlahkan dengan B, B itu yang besar, A paling kecil, itu 126 kan gitu ya. A-nya kan berarti 126 dikurangi B, ya kan? Nah, ketika B kita ambil 113, maka A-nya ketemunya 13. Nah, 13 ini ternyata bilangan prima, pas ya. Berarti kalau selisih terbesarnya berarti B dikurangi A, 113 dikurangi 13 ketemunya 100. Nah, begitu teman-teman, cara menjawabnya sederhana sekali, begitu mudah sekali. Nah, ini jawabannya B. Next, nomor 2 teman-teman, diberi 40 faktorial 20 faktorial. Nah, mempunyai faktor prima 5 dan 3 sebanyak berapa? Apakah 15, apa 31, apakah 46, apakah 92? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau kita gunakan dengan cara mendata akan lama. Kita gunakan saja rumus cepatnya. Saya kasih rumus cepatnya seperti ini. Kita ambil yang 40 dulu. 40 itu kan kalau bisa dibagi 3-nya kan 40 dibagi 3 bisa. 40 dibagi 9 bisa. 40 dibagi 27 bisa. Ini kelipatan 3 terus yang bagian penyebut ya. Nah, kemudian kalikan 3 lagi kan sudah melebihi 81, kan di bawah, di atas 40, jadi tidak berhenti di sini ya. Dijumlahkan begini, caranya menghitung begini. Saya kasihkan rumusnya cepat. Kemudian sekarang 5 kita tambahkan. 40 bisa dibagi 5, 40 bisa dibagi
25 gitu ya, sudah selesai ya. Kemudian kita kurangkan teman-teman. Nah sekarang kurangkan yang 20, 20 difaktorkan dengan 3, 20 bagi 3 bisa, 20 bagi 9 bisa, sudah. Kalau 20 bagi 27 kelebihan nanti ya, tidak bisa ya. Sekarang yang 5, 20 hanya bisa dibagi 5. Nah begini teman, hanya sederhana seperti ini. 40 dibagi 3 ini kita ambil yang bulat-bulat saja. 40 bagi 3 13, 40 bagi 9 4, 40 bagi 27 1, 40 bagi 5 8, 40 bagi 25 1 dikurangi 20 bagi 3 6, 20 bagi 9 2, 20 bagi 5 4. Nah kalau kita total itu 13 ditambah 4 tambah 1 tambah 8 tambah 1 itu 27. Kemudian 6 ditambah 2 tambah 4 itu ketemunya 12. Jadi 27 dikurangi 12, hasilnya adalah 15. Nah cara ini sangat simpel, sederhana teman-teman gitu ya. Kemudian soal berikutnya teman-teman. Diketahui kubus ABCD EFG ya, panjang rusuknya 4, P titik tengah EH. P itu di titik tengah EH, dilihat itu gambarnya, P itu di tengah titik tengah EH. Kemudian jarak P ke bidang BDG, BDG ini sudah saya gambar, BDG yang warna pink itu ya, itu jaraknya P berapa. Nah apakah akar 7, apakah 2 akar 7, apakah akar 14, apakah 2 akar 14. Coba kita perhatikan teman-teman, R kan 4, O titik potong diagonal AC dan BD, dilihat itu, O titik potong AC dan BD. P di tengah EH ada, Q tengah AD, AD dilihat itu, Q-nya itu di tengah AD ya, tidak saya tulis itu ya, Q-nya di tengah AD kan. Kemudian lihat segitiga POG, dilihat itu, lihat PO dulu, PO kan sama dengan PG ya enggak? Coba kalian amati, PO itu sama dengan PG. Kenapa? Karena dilihat itu PGH, dilihat itu ya, PGH kan HG itu 4, PH itu kan 2 gitu ya. Sama dengan itu PG atau P keturun itu, yang turun itu kan 4, dan QO itu kan setengahnya 2, sama kan, berarti mencari PO dan PG gitu rumusnya. Akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya berapa? Akar 20. Kalau kita tulis 2 akar 5. Oh, jadi PO dan PG itu 2 akar 5. Kemudian GO, dilihat itu GO teman-teman. GO itu kalau dilihat dari segitiga GOC. Nah, GO kan berarti 8 ditambah 16. 8 itu dari mana? Nah, 8 itu dari OC kuadrat. OC kan 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat kan 8, ya kan? Itu ya. 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadi 8 ditambah 16 ketemunya berapa? Akar 24. Nah, ternyata OG atau GO itu sama dengan akar 24. Kalau kita tulis 2 akar 6. Jadi lihat itu. Segitiga GOP, dilihat itu, segitiga GOP itu kan segitiga sama kaki ya kan, PO karena PO sama dengan PG tadi. Nah X nya itu kan tepat di tengah OG, coba dilihat itu, itu titik potong antara tegak lurus P dengan OG itu, dilihat itu namanya X misalnya. Karena segitiga sama kaki maka otomatis OX nya itu kan setengahnya OG. OG nya akar, OG nya kan tadi 2 akar 6, maka setengahnya adalah akar 6. Jadi OX nya itu akar 6. Nah sekarang kita cari PX ya, PX ya, PX kan berarti akar PO kuadrat dikurangi OX kuadrat. PO berapa? PO tadi ketemu 2 akar 5 ya kan, 2 akar 5 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. 2 akar 5 kuadrat kalau dihitung ternyata 2 akar 5 kuadrat itu 4 kali 5 20 dikurangi 6 ketemunya akar 14. Jadi jawaban yang tepat adalah akar 14. Kita lanjutkan teman-teman nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar. Jika panjang rusuknya 12,
Maka besar sudut antara AF dan BG berapa? Apakah 30 derajat, 45 derajat, apakah C 60 derajat, apakah D 75 derajat? Coba kita lihat. Ini AF, ini BG. Nah, untuk mengetahui atau untuk menghitung berapa besar sudut antara AF dan BG, maka kita cari bidang, bidang ya. Kita cari bidang yang di dalamnya itu nanti akan berhubungan dengan AF dan BG. Kita ambil yang AF-nya saja. AF-nya kita buat bidang, yaitu bidangnya ini, coba dilihat itu. Bidangnya adalah ADGF. Nah, AF kan letaknya di ADGF kan. Nah, berarti sudut yang terbentuk AF dengan BG itu sama dengan sudut antara BG dengan GD, sama. Ya, sama. Nah, jadi ini sudutnya. Jadi sudut antara AF dan BG itu ya bisa dihitung dari sudut yang saya kasih warna merah itu. Nah, berarti kan segitiga BDG. Nanti kita lihat BDG gini ya. Nah, BDG ini kan segitiga sama sisi, karena BD, BD kan diagonal sisi, BG diagonal sisi kubus, GD juga diagonal sisi kubus, maka BD, GD dan BG itu sama, maka dinamakan segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka sudut yang warnanya merah itu pasti 60. Ya, mudah sekali kan. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa panjangnya, panjangnya tidak perlu menghitung. Meskipun di situ ada keterangan panjang rusuknya 12, ternyata kita tidak memerlukan itu untuk menjawab soal. Jadi jawabannya adalah 60. Kemudian nomor 5, ini masih dalam hal bangun dimensi 3. Diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar. Jika panjangnya rusuk 12, maka besar sudut AH dan HC berapa? Nah, ini juga kelihatannya tidak menggunakan perhitungan ya. Coba dilihat AH ini, AH, HC. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman, sudutnya berapa ini? Ini kan sudah bertemu, tidak perlu menggeser. Coba kita lihat ini aja. Nah, dibuat segitiga seperti ini. Kan HA itu diagonal sisi, AC diagonal sisi, HC diagonal sisi. Artinya sama-sama diagonal sisi kubus. Artinya ya sama. Artinya sama-sama diagonal sisi. Artinya segitiga ACH itu adalah segitiga sama sisi. Maka sudut H-nya atau sudut AHC 60 derajat. Nah, jawabannya adalah yang C. Kita mulai dari nomor 1 teman-teman. Bilangan 126 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan prima. Nah, selisih terbesar yang mungkin antara kedua bilangan tersebut adalah, ini pertanyaannya adalah selisih terbesar yang mungkin antara kedua bilangan tersebut. Jawabannya apakah 112, apakah 100, apakah 92, apakah 88. Nah, teman-teman. Nah, misalkan bilangan itu A dan B. Nah, kalau dijumlahkan 126, A dan B itu bilangan prima, teman-teman, ya. Nah, karena selisih terbesarnya yang dicari, maka kita harus mencari bilangan terbesar, bilangan prima terbesar yang dekat dengan 126, yang kurang dari 126 intinya ya. Bilangan terbesarnya yang apa kira-kira ya? Kita data saja yang di atas 100 ya. Misalkan B-nya itu 101, 103, 107, 109, 113. Ya, mana di antara itu yang merupakan bilangan terbesar nanti ya. Ini bilangan prima semua, 101, 103, 107, 109, 113. Nah, kita ambil yang paling besar dulu, coba kita masuk enggak kira-kira. Kan kita tahu bahwa A kalau dijumlahkan dengan B, B itu yang besar, A paling kecil, itu 126 kan gitu ya. A-nya kan berarti 126 dikurangi B, ya kan? Nah, ketika B kita ambil 13, 113, maka A-nya ketemunya 13. Nah, 13 ini ternyata bilangan prima, pas ya. Berarti kalau selisih terbesarnya berarti B dikurangi A, 113 dikurangi 13, ketemunya 100. Nah, begitu teman-teman. Cara menjawabnya sederhana sekali begitu. Mudah. Next, nomor 7. Kubus ABCD EFGH. Panjang rusuk 6 Q adalah titik tengah T
titik yang terletak pada perpanjangan CG sehingga G setengah GC dan O adalah perpotongan EG dan FW, maka jarak G ke OQ berapa? Coba kita pahami, Q adalah titik yang terletak perpanjangan CG. Kita CG diperpanjang begini, Q berarti Q nya di sini, Q. Nah, ya, Q setengahnya ya berarti ya. O potongan EG FW itu sudah saya buat. O jarak G ke OQ, OQ kita buat. Nah, berarti jaraknya ini. Gitu ya. Nah, maka kita hitung dulu teman-teman. Coba perhatikan. CG kan sama dengan 6. Maka GC kan GG-nya berarti 3. CG 6, GG tadi kan separohnya atau setengahnya. Jadi 3. EG 6 akar 2, dilihat EG itu kan diagonal sisi, sisinya 6, maka EG nya 6 akar 2 gitu ya. Maka OG berapa? Ya separohnya 3 akar 2. OG ketemu G, G ketemu, sekarang kita tinggal cari OG. Nah, OG kan rumusnya kan itu kan segitiga siku-siku kan, berarti OG itu OG kuadrat ditambah GG kuadrat. Artinya 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Hasilnya berapa? 3 akar 2 kuadrat itu kan 18. 3 kuadrat 9 berarti akar 27. Akar 27 itu 3 akar 3. Oh, oke, ternyata ketemunya 3 akar 3. Nah, sekarang dilihat ini teman-teman. Segitiga OGQ. Kalau kita gambarkan begini. 3 akar 3 itu OQ, OQ nya 3 akar 2 dan GQ nya itu 3. Nah, untuk menghitung seperti ini kita menggunakan pendekatan segitiga kan. Nah, QORG, QO kalikan RG itu kan sama dengan OG kali 3 ya, OG kali GQ kan, ya sama kan. Artinya 3 akar 3 kali RG sama dengan 3 akar 2 kali 3 kan, gitu sama. Berarti RG nya 9 akar 2 dibagi 3 akar 3. Kalau kita tulis sederhana kan, ternyata jawabannya menjadi 3 akar 2 dibagi akar 3 kan gitu. 9 dibagi 3 kan 3. Jadi 3 akar 2 dibagi akar 3. Hasilnya berapa? Akar 6. Gitu ya. Ternyata RG itu akar 6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah akar 6. Nomor 8. Jika jumlah dari 3 bilangan asli menghasilkan 10. Kita contohnya, jika jumlah dari 3 bilangan asli menghasilkan 10, misalkan 10 itu kan 1 tambah 8 tambah 1 gitu misalkan. Berapa banyak cara menjumlahkan ketiga bilangan hingga hasilnya 19? Ya, ketiga bilangan sehingga hasilnya 19. Coba perhatikan ini. Kalau hasilnya 19 kan bisa 1, 1, 17, 1, 2, 16, 1, 3, 15, sampai 1, 99. Ini tidak boleh. Tiga bilangan itu tidak boleh ada yang sama. Maksudnya tidak boleh hanya posisinya ditukar gitu. Misalkan 199 dengan 911 ya sama. 199 dengan 191 ya sama. 199 dengan 919 ya sama. Jadi hitungannya gini ya. 1117, 1216, 1315, kemudian 414 dan seterusnya sampai 199. Itu kalau kalian total itu jumlah caranya ada 9 cara. Itu. Kemudian 2 sekarang 2215. Kenapa enggak dimulai dari 21? Kan 21 sudah ada di atas. 12 dengan 21 kan sama. Jadi 2215, 2314, 2413 dan seterusnya sampai 289. Ternyata kalau di total jumlahnya 7 cara. Kemudian kalau 3, 3, 3, 13, 3, 4, 12,
3511, dan seterusnya sampai 388, 6 cara. Kalau 4, 4411, 4510, 469, dan 478. Hasilnya jumlahnya ada 4 cara. Kemudian kalau 5, 559, 568, 577, itu ada 3 cara ternyata. Yang 6 hanya 667, satu cara. Ya, 676, Pak. 676 kan sama dengan 667. Yang penting 3 bilangan kalau dijumlahkan 19 kan gitu. Kalau di total caranya ada berapa? Jadi 9 ditambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Hasil totalnya ada 30 cara. Begitu ya teman-teman. Caranya begitu cara menyelesaikan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Banyak bilangan antara 2500 sampai 6000 yang dapat disusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 bilangan. Tidak berulang. Coba, karena tidak berulang, kita harus bagi 2500 sampai 6000 ini harus kita bagi 2, yaitu 2500 sampai 2999. Itu berapa cara? Ini kan bilangan 4 digit, ya kan? Yang depan, paling depan, angka paling depan yang memenuhi hanya angka 2, karena 2500 sampai 2999 kan hanya ada angka 2. Kemudian belakangnya itu karena lebih dari 500, lebih dari 5, jadi 5 dan 6 saja, ada 2 cara. Kemudian yang ketiga bebas, karena ada 7 sudah diambil 2 bilangan di depannya. Berarti tinggal 5, kemudian belakangnya lagi tinggal 4. Kalau kita total nilainya ada 40 cara. 1 kali 2, 2 kali 5, 10 kali 4, 40. Nah sekarang 3000 sampai 6000. Nah 3000 sampai 6000 bilangan pertama yang memenuhi apa? Ya 3, 4, 5. Kenapa 6 tidak ikut? Karena 6 yang lainnya karena tidak sama. Maka 6000 itu kan kalau lainnya, misalkan satu dimasukkan kan pasti lebih dari 6000. Ya jadi 3 cara, kemudian yang kedua 6 cara, 5 cara, 4 cara. Kalau di total banyaknya ada 360 cara dari bilangan 3000 sampai 6000 yang dapat disusun dari angka 0 sampai 6. Maka total banyaknya cara berapa? Ya 40 kita jumlahkan dengan 360. Hasilnya ada 400 cara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 10. Nilai dari integral sin 4x cos 6x dx adalah, apakah A 1/20 cos 10x dikurangi 1/4 cos 2x tambah C, apakah B negatif 1/20 cos 10x dikurangi 1/4 cos 2x tambah C, apakah C negatif 1/20 cos 10x tambah 1/4 cos 2x tambah C, apakah D 1/20 cos 10x tambah 1/4 cos 2x tambah C. Bagaimana cara menyelesaikan? Coba kita lihat ini. Kita kan tahu bahwa sin 4x cos 6x itu kan bisa kita sederhanakan menjadi setengah sin jumlah, jumlahnya 10x, dikurangi sin selisih, selisihnya 2x. Itu ya. Integral sin 4x cos 6x kita gantikan yang sin 4x dengan cos 6x, kita gantikan dengan setengah sin 10x dikurangi sin 2x. Nah, setengah sin 10x dx dikurangi setengah sin 2x dx. Nah, 10x, yaitu di 10x itu kan 10, berarti butuhnya 1/10, jadi setengah dikali 1/10. Kemudian yang sebelah kanan, sin 2x dx diganti sin 2x d2x. d2x kan 2, maka supaya jadi 1 kan di depannya kasih setengah juga. Gitu ya. Jadi min 1/20 cos, nah integral dari sin 10x d 10x kan artinya cos 10 negatif cos.
negatif cos, jadi negatif 1 per 20 cos 10x yang mana? 1/4. Nah, sin 2x dx itu kan kalau di 2x itu kalau diintegralkan berapa? Ya cos, sin kalau diintegralkan jadi cos. Ya, jadi plus 1/4 cos 2x ditambah c. Jadi jawabannya adalah yang c. Oke, sekarang masuk ke aljabar. Ini terkait dengan biasanya soal-soal cerita tentang umur dan lain-lain ya, harga dan lain-lain itu. Kita kasih contoh yang umur saja ini. Diketahui umur Tono itu 1/3 umur ayah. Jika Tono umurnya 16 tahun dan umur ibu 5/6 umur ayah, maka umur ibu berapa? Nah, kita tulis dulu. Umur Tono ternyata kan 1/3 umur ayah, gitu ya. Tononya kan berarti Tono dibanding ayah itu kan 1/3. 1/3 itu artinya 1/3. Nah, Tononya 16 ternyata. Kita masukkan Tono itu kan 1 bagiannya ayah, bagiannya 3. Jadi T per A sama dengan 1/3. Nah, kita gantikan T-nya jadi 16. Jadi 16 per A sama dengan 1/3. A-nya menghitung A bagaimana? Iya, silangannya A taruh bawah. Silangannya A kan angka 1, berarti angka 1-nya taruh bawah, yang lain kalikan belah atas. 3 kali 16 ketemunya 48. Oh, jadi umur umur ayah itu ternyata 48 tahun. Sekarang kita hitung umur ibu. Umur ibu kan ternyata 5/6 umur ayah. Nah, kita tinggal hitung 5/6 kali 48. Ketemunya 40. Oh, jadi umur ibu adalah 40 tahun. Masih aljabar lagi nih, tentang umur lagi. Nah, diketahui umur adik itu 3/5 umur kakak. Selisih umur mereka 6 tahun. Maka umur mereka masing-masing berapa? Nah, kita tulis dulu gimana. Umur adik itu 3/5 umur kakak, gitu ya. Jadi umur adik banding umur kakak berapa? Ya 3/5. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya 6. Selisihnya itu yang diketahui yang sebelah atas. Selisih 6, kanan 6, yang kiri selisih. Kemudian yang ditanyakan taruh bawahnya. Umur adik misalkan, cari umur adik berapa? Kita kasih nama X saja. Nah, kita hitung coba. Selisihnya kan pada perbandingan, lihat pada perbandingan. 3/5, berarti selisihnya 3 dengan 5 selisihnya 2. Jadi kalau 2 itu 6, kemudian yang ditanyakan A. A itu adiknya dapat berapa bagian? 3. Berarti 3 itu X gitu. 2/3 dapat 2/3 dari mana? Perbandingan di sebelah kirinya itu loh. Nah, kalau selisihnya 3/5 itu berarti selisihnya 2. A-nya berapa? 3. Jadi 2/3 sama dengan 6/X. Nyari X bagaimana? Nah, silangannya taruh di bawah saja. 6 kali 3/2 ketemunya 9. Oh, jadi umur adik 9 tahun gitu ya. Umur kakak juga sama, selisih 6 k berapa ya, gitu. Selisihnya kan berarti 2 tadi, kakaknya 5. Jadi 2/5 sama dengan 6/x, y 6/y, jadi y nya berapa? 5/6 bagi 2 ketemunya 15. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan untuk aljabar nomor 10. Nah, A dapat menyelesaikan pekerjaan 10 hari. B dapat menyelesaikan pekerjaan 8 hari. C dapat menyelesaikan pekerjaan 5 hari. Ini pekerjaannya sama maksudnya. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama, itu waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, ini diingat teman-teman, diingat ya teman-teman, untuk kalau 3 orang dengan waktu yang berbeda mengerjakan sebuah pekerjaan yang sama, pakai rumusnya ini kalau bekerja bersama-sama. A kali B kali C per A, B, B, C, A, C gitu. Saya kasih rumus cepatnya. Jadi A nya 10, B nya 8, C nya 5. Jadi 10 kali 8 kali 5 A, B 10 kali 8 B, C 8 kali 5 A, C 10 kali 5. Nah, tinggal dihitung aja yang atas itu 10 kali 8 kali 5 400, yang bawah 10 kali 8 80, 5 kali 8 40, 10 kali 5 50. Jadi 400 per
170 gitu ya, 170 ketemunya 2, titik 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 titik, artinya apa? Berarti 2 sampai 3 hari, 2 hari lebih, berarti 2 sampai 3 hari. Jawabannya adalah B. Nomor 11. Ini tentang perbandingan aljabar ya. Jika 12 ternak, maka menghabiskan pakan 14 karung. Jika banyak ternak ditambah 6, maka butuh pakan berapa? Nah, ini artinya ini membandingkan antara banyak ternak dengan banyak pakan. Banyak, semakin banyak ternak, maka pakan yang dibutuhkan semakin banyak pula. Sama-sama banyak, artinya berarti perbandingan senilai, berarti atas banding atas, bawah banding bawah. Nah, 12 ternak, sebelah kiri itu bagian ternak, sebelah kanan bagian karung gitu ya, pakan ya. 12 karung itu 14, 12 ternak itu 14 karung. Kalau ditambah 6 berarti 12 tambah 6 berapa karung pakannya gitu ya, rumusnya gitu ya. Hitung berarti. Yang bawah itu 12 tambah 6 ketemunya 18, jadi 12 per 18 sama dengan 14 per X. Menghitung X bagaimana? Caranya sama seperti tadi ya. Silangannya X taruh bawah, yang lain dikalikan, jadi 14 kali 18 dibagi 12. Ini kan bagi 6 ketemu 3, bagi 6 ketemu 2. 2 dan 14 bisa kita coret gitu ya. Ketemunya 7, berarti 7 kali 3 ketemunya 21. Jadi butuh berapa pakan? 21 karung. Next, nomor 12. Suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dalam 10 hari oleh 6 orang pekerja. 10 hari oleh 6 orang pekerja. Setelah pekerjaan berjalan 4 hari, tiba-tiba ada hujan. Pekerjaan harus dihentikan selama 2 hari. Nah, tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu berapa? Nah, A1, B2, C3, D4, E5. Oke, sekarang kita hitung ya teman-teman. Bagaimana cara menghitung ini supaya cepat? Ini saya kasih rumusnya saja supaya cepat gitu ya. Jadi kalau ada waktu terhentinya, ada pekerjaan dan waktu terhenti, kita gunakan yang ini. PM, WB, SB, TP. PM itu pekerja mula-mula, WB itu waktu berhenti, SB itu sisa waktu, dan TP itu tambahan pekerja. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja gitu ya. Sekarang kita hitung. Pekerja mula-mulanya tadi direncanakan ada berapa? 6 orang ya. Berhentinya berapa hari? Berhentinya 2 hari ya. Berhentinya 2 hari, berarti sisa waktunya berapa? Ada 10 hari, sudah dikerjakan 4 hari, berarti dikurangi 4. Berhenti 2 hari, jadi kurangi lagi 2. Nah, gitu ya. 10 dikurangi 4, kurangi 2 itu dari mana? 10 hari, sudah dikerjakan 4 hari, kan berarti dikurangi. Berhenti 2 hari, dikurangi lagi. Jadi ketemunya 6, yang sini 4, ini X, ini 2. Berarti nyari X bagaimana? Sama. Silangannya X, taruh bawah. Jadi 6 kali 2 dibagi 4, ketemunya 3 pekerja. Jadi tambahan pekerjanya ada 3. Nah, kita sekarang masuk ke geometri teman-teman. Geometri itu biasanya tentang bangun-bangun datar, bangun ruang. Bangun datar dan bangun ruang. Kita masuk ke bangun datar dulu. Bangun datar ini tentang lingkaran nih. Untuk menghitung luas lingkaran, salah satu pendekatan segitiga. Nah, jika banyaknya potongan lingkaran ada 9, maka tinggi segitiga adalah berapa? Gitu ya. Coba kita perhatikan ini. Pendekatan luas lingkaran dengan metode segitiga, membagi lingkaran dengan pendekatan segitiga, maka yang bisa digunakan untuk membagi adalah bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau luas lingkaran dengan pendekatan segitiga itu, jika N itu banyaknya yang dipotong, tinggi segitiganya rumusnya adalah akar N dari R. Akar N kali R. Alasnya berapa? 1 per akar N kali K. Nah, kita tinggal hitung. Tadi kan N-nya dibagi 9 kan ya, berarti potongannya kan 9, maka akar 9 R.
Nah, akar 9 kan 3, 3R berarti tingginya segitiga berarti 3R, alasnya berarti berapa? Ini tingginya 3R, alasnya ini. Sepertiga tadi lihat pada gambar. Itu ya. Menyusunnya seperti ini berarti. Oke, jawabannya berarti kalau yang ditanyakan tinggi segitiga berarti 3R atau 3 segitiga. Berikutnya nomor 14 teman-teman. Jika terdapat 6 kertas HVS dapat digunakan menjadi satu poster. Jadi satu poster itu butuh 6 kertas HVS. Nah, jika ukuran poster diubah dua kalinya, maka berapa kertas HVS yang dibutuhkan? Ini soalnya juga logika ya, penalaran ini. Nah, kita gambarkan dulu supaya enak. Ini kan ada 6 kertas ya. Ini panjangnya kan anggap aja lebarnya 2 nih, 2 petak, ini tingginya 3 petak gitu ya. Karena ukurannya diubah 2 kali, ini kan berarti panjangnya jadi 2 kali nih, 1 2 3 4 ini ya. Yang bawah 1 2 3 4 5 6. Kan 3 jadi 6, kan diubah jadi 2 kalinya. Kita tutupi, nah, jadi posternya seperti ini nanti. Kalau diubah 2 kali ukurannya. Ya, jadi panjang mula-mulanya kan 3. Dilihat itu 3 petak. Lebar mula-mulanya ada 2 petak. Panjang akhir kan 3 kali 2 6. Lebarnya berarti 2 kali 2 4. Berarti banyaknya VS berapa itu dihitung kotaknya. Oh, 6 kali 4, iya kan? 24. Oh, pakai ini berarti jawabannya adalah 24. Ini hanya untuk simulasi. Bagaimana cara menghitung cepatnya? Mudah. Kalau ukuran luas, maka gunakan rumus ini. Banyaknya VS itu skala kuadrat dikalikan luas mula-mula. Nah, skalanya tadi karena 2 kali lipat berarti 2 kali 2 pangkat 2 dikali kertas mula-mulanya 6. 2 kuadrat kali 6. 2 kuadrat 4 kali 6 24 sama. Oke. Nomor 15, balok ukuran. Ini tentang geometri lagi, ini tentang tadi sudah bangun datar, contohnya itu bangun ruang sekarang. Balok ukuran 80, 50, 40. Jika ukuran balok diubah menjadi dua kalinya, volumenya menjadi berapa? Ini kalau balok apa? Balok itu bangun ruang, itu kalau volume, maka kita gunakan rumus cepatnya yang skala pangkat 3 dikalikan volume mula-mula. Boleh. Karena volume itu pangkatnya 3, maka skala pangkat 3 kali volume mula-mula juga boleh, tapi kita akan kerjakan yang normal-normal saja ya. Ini karena satuannya adalah liter, maka kita ubah satuan sentinya ke dalam desimeter semua. Ini ya, 80 cm 8 desi, 50 cm 5 desi, 40 cm 4 desi. Nah, volumenya kan, volumenya itu panjang setelah di dua kali lipatkan, lebar setelah di dua kali lipatkan, tinggi setelah dua kali lipatnya, atau P2 L2 T2, artinya P kali 2 L kali 2 T kali 2. Nah, panjangnya 8, jadi 8 kali 2 16, L nya 5 kali 2 10, T nya 4 kali 2 8. Tinggal dihitung, ternyata ketemunya 1280 liter. Nomor 16. Sebuah tabung dimasukkan ke dalam kubus. Rusuknya ukurannya 20 cm. Nah, sehingga dinding kubus, dinding tabung saling bersinggungan. Volume daerah kubus di luar tabung. Ini berarti kita ngitung volume kubus dan volume tabung dulu. Volume kubus dikurangi volume tabung karena di luar tabung gitu ya. Jadi volume kubusnya kan S kali S kali S, berarti 20 kali 20 kali 20. Sekarang kita hitung volume tabung, rumusnya kan pi R kuadrat T volumenya. R nya bagaimana? Oh, R dari tabung itu setengah dari rusuk kubus. Jadi 3,14 kali 10 kali 10, R nya setengahnya sisi kubus. Sisi kubusnya 20, maka R nya 10 kan. Jadi 3,14 kali 10 kali 10 kali 2 20. Ketemunya berapa? 6280. Jadi volume kubus di luar tabung, volume kubus di luar tabung berarti volume kubus dikurangi volume tabung. 8000 dikurangi 6280
ketemunya adalah 1720. Oke, nomor 16 seperti itu, jawabannya berarti 1720. Kita masuk sekarang ke trigonometri. Ada gambar, teman-teman. Ini dua buah kapal berlayar. Dua kapal berlayar, keduanya mengamati mercusuar. Ujung mercusuar itu yang dilihat itu. Jarak kapal A dan kapal B 100 pada gambar dilihat itu. Kapal A mengamati ujung mercusuar elevasinya yang 30. Itu yang kapal A berarti sebelah kanan, kapal B yang sebelah kiri berarti. Kapal B mengamati dengan elevasi 45. Tentukan tinggi mercusuar. Ada opsi pilihan gandanya itu, silahkan dibaca. Nah, maka rumus paling sederhananya ini, Y kali tan 45. Y itu yang jarak antara mercusuar dan kapal B, ya, kapal B yang 45. Y kali tan 45, ya. Kemudian jarak mercusuar terhadap A berarti Y tambah 100. Berarti Y tambah 100 tan 30. Ya. Tan 45 kan 1. Nah, jadi Y saja. Tan 30 1 per akar 3. Nah, kita pindahkan akar 3-nya ke sebelah kiri. Jadi akar 3 kali Y sama dengan Y tambah 100 gitu ya. Kan per itu per akar 3, artinya kalau diubah dipindahkan ke ruas kiri jadi kali. Jadi akar 3Y sama dengan Y ditambah 100. Pindahkan Y-nya ke sebelah kiri. Jadi akar 3Y, Y pindah ke kiri jadi negatif, dikurangi Y sama dengan 100. Berarti kita keluarkan Y-nya, berarti difaktorkan. Berarti akar 3 dikurangi 1 sama dengan 100. Maka Y-nya 100 dibagi akar 3 dikurangi 1. Kalau diubah ke bentuk penyebut yang cantik, kita kalikan saja. Akar 3 ditambah 1, yang bawah juga akar 3 tambah 1. Karena yang bagian penyebutnya akar 3 dikurangi 1, penyebut Y dilihat itu. Akar 3 dikurangi 1, maka dikalikan sekawannya. Kalau dikurangi jadi ditambah, atas bawah sama. Kita hitung coba, 100 dikalikan akar 3 tambah 1, masih dikurung itu. Yang bagian bawah tinggal akar 3 kali akar 3, 3. Karena ini plus dan min, maka tinggal langsung hitung aja yang belakang. Ya, 1 kali 1, 1. Jadi 3 dikurangi 1. Ketemunya 100 dibagi 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu kan 2. Jadi 100 dikurangi 2 ketemunya 100 dibagi 2 ketemunya 50. Jadi 50 dalam kurung akar 3 ditambah 1. Ketemu Y-nya, sudah ketemu. Nah, X-nya bagaimana? X kan rumusnya Y dikalikan tan 45. Tan 45 kan 1. Jadi 50 akar 3 ditambah 1 dikalikan 1, utuh berarti. 50 dalam kurung akar 3 ditambah 1. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita masuk ke statistika. Ini tentang biasanya tentang rata-rata. Min, median, modus, rata-rata. Kita ambil yang rata-rata gabungan saja. Nanti kita kasih contohnya setelah bahas soal-soal yang lain, ya. Kita akan kembali lagi ke ini lagi. Contohnya jika kelompok 1 siswanya ada 30, rata-ratanya 76, kelompok 2 itu rata-ratanya 74. Nah, jika digabung itu rata-ratanya menjadi 75 ternyata. Maka banyaknya kelompok kedua itu berapa? Nah, untuk menghitung soal seperti ini mudah sekali, teman-teman. Coba sekarang perhatikan, ini saya kasih rumus cepatnya. A, A ini ya kelompok 1 maksudnya ya. A kan rata-ratanya, atau kelompok 1 rata-ratanya kan 76. A itu kelompok 1 maksudnya ya, jangan sampai lupa ya. Kelompok 1 saya simpulkan A gitu aja. A itu rata-ratanya 76. Kemudian yang B atau kelompok 2 itu rata-ratanya kan 74. Gabungan, gabungannya kita taruh tengah saja. Gabungannya berapa rata-ratanya? 75. Nah, kita cari selisihnya ini. A dan G ini selisihnya kan 1. B dan G selisihnya juga 1. Maka A banding B, A itu yang warna coklat, B itu pink. A banding B, nah jadi dibalik. Yang bagian bawah 1 yang warnanya coklat itu miliknya A, yang pink miliknya B. Jadi A banding B sama dengan 1 per 1. Itu saya kasih warna itu supaya kalian paham. Karena ini
sama-sama angka 1, loh, 1 diperoleh dari mana, 1 yang pink yang mana, itu kan harus tahu ya. Oke, jadi A banding B atau A per B, boleh banding ditulis per juga boleh. A per B kan 1 banding 1, A nya kan 30, benar enggak itu ya? A itu 30 siswa, 30 per B sama dengan 1 banding 1, maka ya B nya berapa? Ya 30 kali 1 per 1, ketemunya 30 siswa, jadi sama muridnya, sama 30 siswa. Kita lanjutkan untuk aljabar nomor 10. Nah, A dapat menyelesaikan pekerjaan 10 hari, B dapat menyelesaikan pekerjaan 8 hari, C dapat menyelesaikan pekerjaan 5 hari. Ini pekerjaannya sama maksudnya. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama, itu waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, ini diingat teman-teman, diingat ya teman-teman, untuk kalau tiga orang dengan waktu yang berbeda mengerjakan sebuah pekerjaan yang sama, pakai rumusnya ini kalau bekerja bersama-sama. A kali B kali C per AB, BC, AC, gitu. Saya kasih rumus cepatnya. Jadi A nya 10, B nya 8, C nya 5, jadi 10 kali 8 kali 5, AB 10 kali 8, BC 8 kali 5, AC 10 kali 5. Nah, tinggal dihitung aja, yang atas itu 10 kali 8 kali 5 400, yang bawah 10 kali 8 80, 5 kali 8 40, 10 kali 5 50. Jadi 400 per 170 gitu ya. 170 ketemunya 2, oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan P3K guru matematika baik jenjang SMP maupun SMA dan juga SD. Ini saya kasih tahu ya teman-teman, untuk guru mapel itu tidak mengenal jenjang ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu lulusan sarjana matematika, atau artinya sarjana pendidikan matematika, artinya menjadi guru matematika, itu juga harusnya itu menguasai seluruh kompetensi baik dari SD, SMP maupun SMA. Maka biasanya soal-soalnya juga sama, karena ini mapelnya profesi ya, bukan mapel jenjang gitu ya teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman soal-soal yang sudah kita bahas. Nah, bagi teman-teman yang ingin atau berminat untuk belajar lebih jauh tentang soal-soalnya, ingin mendapatkan buku pedoman atau buku panduan, kami dari Daringma Channel menyediakan e-book ya teman-teman ya, e-book. Silakan kalau bagi teman-teman yang berminat untuk membeli e-book, ada di link pemesanan yang ada di deskripsi video ini. Silahkan kalian buka deskripsi videonya, di situ ada linknya ya, silahkan di situ diisi untuk mendapatkan konfirmasi dari tim kami gitu ya, tim marketing kami ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.